Lagi sekali, lagi sekali. Si minyak lo, si minyak lo. Tu Imam, kita nak pergi mana ni? Hari nampak kita ke Batu Kurau. Batu Kurau eh? Ada program perasaan kelab baru. Geng-geng yang cukup lah. Geng-geng BK Chopper. Ya, geng-geng kita raikan lah. Geng-geng kita ni kan. Alright. Dan ni PAP je. Cantik. Ya. Ada jam pukul 11:30. Sorry. Suara tertelan helio. Okey, pada jam 11:30 pagi kami telah pun keluar daripada exit tol Bukit Merah dan bertemu semua rakan-rakan komuniti chopper yang lain seperti Tada Nama, Real Brothers, Malaya Bandit, Khalifah, Road Hunter, Silverhawk dan grup Akuyok Chopper, Blackers, Pirates, Mojas, Salim Saddle, Northern Head, Stronger Iron dan Kahat serta Big Malaya King. Sorry. Big Malaya dan Group King. So, grup-grup ini telah pun bersama-sama untuk menjayakan majlis pelancaran kelab motor di Batu Kurau iaitu BK Choppers. Jadi, kita akan ke sana dan jumpa di sana sekejap lagi. Pakcik tak tahu lah, tengah duk minum kopi, tiba-tiba ada bunyi motor berumran duk lalu tepi kedai ni. Tengah sedap duk minum kopi ni. Tersedak jugalah tekak ni heh. Duk ingatkan tongkang mana duk lalu sebelah kedai ni. Rupanya motor Harley Davidson. Punyalah ramai pok mereka duk mari nak pergi ke Repuh tu. Tak tahu duk buat entah nama tu. Hai, tercakap Batu Kurau pula dah. Okey. Sorry. Kami pun dah sampai di simpang titik Kasai menuju ke Kampung Repuh. Bunyi tokang tadi, bunyi berumbrang tadi, demo duk pakat nak mari sini rupanya. Tak tulah nak buat entah nama tu. Sorry. Aku tak cakap Batu Kurau lagi. Jom kita jumpa member dulu. Okay, kita sekarang berada di majlis pelancaran Batu Kurau Chopper. Dah siap eh, orang Batu Kurau lah dia pakai Harley yang baju dengan main. So ini dah tapi rugi kita main tak ada musim durian. Oh, musim tak ada. Pokok aja dia. Sebelum tu saya ingin mengalu-alukan kedatangan Real Brothers MG. Saya akan sebut nama kalau yang tak sebut nama tu minta maaf. Mungkin ada last minute. Stronger Iron MG, Kahat MG, Malaya Bandit MG, Pirates Manjung Chapter, Pirate Alustar Chapter, York Choppers MC, yeah. Big Malaya, Kings MG, Soul Rider, yeah. Enigma, Pearl Eagle, lepas tu Mojas, mana Mojas? Salim Langka Suka, dan akhir sekali Batu Kurau Choppers. Kalau ada nama-nama yang saya tak sebut tu, saya minta maaf. Sebab maklumat awal yang saya dapat ni adalah sebanyak. وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن شهاداتنا أسحال سيدنا رسولي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والمعانى وتبلغنا بأقصلاياته من الخيرات في الحياة والمعات وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا يا رحمة الرحيم
presiden dia buat masa ni adalah Mota. Steady Pak Dan. Okay, steady Pak Dan. Okay, untuk itu saya ingin menjemput First Seven bagi BK Choppers untuk berada di baris yang hadap. Baris bukan BK Chopper ni, tak ada nama. MC, Medical Certificate. Hah? Nak apa tu? SU dah. Bagi SU. Okay. SU, tengok depan SU. Esio jenis korban, korban. Terusnya terbaik Mickey Chopper. Allah selamatkan semua. Selamatkan kamu. Okay. Menu-menu yang disediakan daripada Arab. Boleh tu. Itu lawa tu. Bila nak ambil? Nah, ha? Boleh pula nanti. Bagi ni ha ni nombor telefon dia ada. Orang dia ada sini. Ha. Bagi je RM1 tu. Deposit bawa balik. Malam ni bawa RM45,000. Habis. Bawa ngelik lah ni. Bang pagi memang liat tapi kerja kena buat. Bila sampai di pejabat nampak banyak pula suram. Pada muka datang lambat, la 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 la, lenggang lenggang. Naik motor jalan lenggang, tunggu langgang, masuk longgang, muka dah macam belalang. Kerja aku bukan-bukan senang. Nama aku ada-ada jalan. Putih, putih. Itu dia, Upin dan Ipin. Jom kita tengok ni, tokek motor. Tengok tokek motor Andy. Okey, kita sekarang berada di Kampung Repuh. Di Teratak Tok Abah. Okey, ada lata kat sini. Best, boleh mandi manda. Jangan mandi telanjang tau. Okey, kita singgah dulu Masjid Qurawi Batu Kurau. Solat jamak dulu sebelum pulang. No. Udah lendio. Udah lendio.
Hari ni kita bawa mereka makan mi kombek. Pasal apa kombek? Pasal dia dulu askar. Dia lah kot. Oh, angkat. Ini lah. Minta maaf. Minta maaf. Siapa suruh tak datang. Okay, ingat lagi. Okey, kami dah sampai di Tol Jelapang daripada Batu Kurau merasmikan BK Chopper. So kami dah sampai ke Ipoh pada jam 7 petang. Yuk Chopper best. Yeay. Amba punya ni. Amba. Okey, alhamdulillah dah sampai daripada Batu Kurau ke Taiping and then Taiping ke Ipoh. Alhamdulillah saya dah sampai Ipoh. Saya nak buat kesimpulan kat sini. Raid hari ini adalah menyantuni ataupun menghadiri majlis pelancaran BK Chopper ataupun Kelab Motosikal Batu Kurau Choppers. Saya agak terharu dengan usaha mereka kerana mereka telah berjaya melaunching satu kelab and then dihadiri oleh kelab-kelab yang yang berjenama tinggi jugalah, macam Kings apa ni, Pirates and Silverhawk, grup Real Brothers dan beberapa grup lagi termasuk York Chopper. Maaf lah ada yang terlupa nak sebut sebab ada 16 ke 17 grup tadi ya. Tak teringat pula. Jadi dihadiri oleh 16 ke 17 chapter moto untuk sama-sama merasmikan kelab apa ni, BK Choppers di Batu Kurau. So saya ucapkan tahniah pada BK Choppers, pada presiden dia, pada dia punya AJK-AJK tertinggi dia, dan juga tahniah pada Tadanama, Tadanama Bikers kerana berjaya, orang kata apa, membantu BK Chopper ni untuk terus melangkah ke hadapan. Right. Kami York Chopper sentiasa menyokong apa-apa sahaja tentang dunia pemotoran. Kita berjumpa lagi di next video, next event yang akan datang. Bye. Lendio. Seronok dia mandi sungai tu, yo. Durian je tak ada. Alah.